Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Pada malam yang bersejarah ini, ya hari pertama saya menempati rumah di Cibitung ini, juga tidak lepas dari support Kapten Robi. Jadi Kapten Robi sekarang tamu yang pertama datang malam ini. Melihat kondisi perumahan, karena kemarin baru selesai terbangnya. Nah, ternyata kita akan banyak membahas ke depan terkait masalah bagaimana membangun ekonomi. Nah, seperti itulah kira-kira kawan. Kebetulan kita mau akan ada kegiatan bisnis ke depan, karena salah satu yang dirintis oleh Pak Robi sekarang ini adalah perusahaan Trimatra ya. Trimatra. Nah, ini juga malam ini lagi nyari orang nih. Ya, jadi ke depan akan banyak kegiatan. Nah, sekaligus mungkin biar warga tahu yang nonton nanti ini apa saja ke depan, apa saja yang sudah berjalan dan ke depan perusahaan Trimatra ini. Pak Robi. Ya, selamat malam teman-teman semua. Keras dikit. Ini sambil minum kopi ya. Sambil minum kopi. Alhamdulillah malam ini saya bisa silaturahmi nih ke kediaman Pangbes yang baru di LBS Cibitung. Nyasar-nyasar juga tadi. Nyasar ya. Nyasar. Orang baru. Memang ada tiga jalan menuju ke sini ya. Kita keluar tol. Tol Cibitung loh. Cibitung. Cibitung sini pakai Sherlock. Nyasar-nyasar juga loh. Alhamdulillah nyampe juga nih sekarang jam berapa? Jam 11 nih. Wih, 11. Ya. Ya, teman-teman semua, jadi saya dengan Robi, saya sahabat Pangbes. Kebetulan saya membuka satu usaha, satu bidang usaha di bidang bantuan hukum. Pengamanan, pengawalan dan bantuan hukum. Jadi kegiatan kita itu bergerak ya seputaran hukum bang. Oh, hukum ya. Ya, jadi kita juga outsourcing juga untuk pengamanan, pengawalan di perusahaan-perusahaan, perumahan. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa memberdayakan anak-anak muda. Iya, ya. Agar bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Ya, awalnya mungkin jadi pengamanan dulu. Iya. Kan jadi pengawalan dulu atau jadi driver gitu, kita atur mereka di perusahaan-perusahaan atau pribadi. Jadi PT Trimatra yang saya bangun ini sekarang udah berjalan dan sudah mempunyai beberapa kontrak dengan perusahaan, perumahan maupun pribadi. Jadi saya hari ini rencananya mau diskusi nih sama Pangbes nih. Iya. Mengenai rekrutmen karyawan. Siapa tahu ada teman-teman di anggota komunitas peta yang bisa gabung. Ya. Itu bisa kita salurkan sebagai batu loncatan buat mereka kerja ke depan. Itu aja, Bang. Baik. Jadi itulah kegiatan daripada perusahaan Trimatra. Jadi itu sih bukan kesibukan inti daripada Kapten Robi sebagai kapten pilot ya, itu kan menerbangkan pesawat kargo. Mungkin dalam seminggu bisa berapa kali ya terbangnya? Maksimal 3 kali dalam seminggu. Berarti kan di sela-sela waktu itu membangun ekonomi. Ya mungkin juga kan tidak selamanya jadi pilot ya kan ya. Mungkin juga umur apa kan. Betul. Jadi mungkin dari gajinya pilot itu sebagian untuk bangun usaha. Ya, berarti sudah disiapkan betul untuk dengan matang untuk masa depan. Nah, malah saat ini juga saya diminta ini nih untuk apa itu pengamanan klaster ya. Ya, perumahan. Jadi ada satu perumahan butuh satpam, Bang. Satpam pengamanan lah, pengamanan klasternya.
minta kontrak dengan Trimatra untuk bisa ngelola pengamanan klaster di daerah Bintaro. Bintoro, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Jadi masuk di situ, dia laporannya kemana itu kalau udah masuk? Laporannya ke satu ke kita, ke Trimatra. Yang kedua Trimatra. Ya kita koordinasi sama pemilik klaster. Apa saja kegiatannya gitu? Kegiatannya itu pengamanan lingkungan, jaga pos depan, kan klaster itu kan ketat. Ada gerbang, ada segala macam. Dia bersifat pengamanan. Buka-buka gitu. Iya. Cuman satu orang? Dua, Bang. Tapi kita sip-sipan. Sip itu per satu orang atau per dua orang? Per satu orang. Oh, per satu orang ya. Kadang-kadang kita. Jadi kita butuh dua orang, jadi sip-sipan aja dulu. 8 jam mungkin. 8 jam? Itu enggak lah kalau doa. Berarti 3 orang itu kalau... 3 bisa nanti kita tambah lagi. Kalau 8 jam? Iya, kita ambil 3. Dan di sana kita disiapkan tempat. Oh, ada tempat, istirahat. Ada satu tempat, satu rumah kosong. Ownernya ngasih kita, oh silakan pakai Pak Robi, katanya. Rumah saya ini dijadikan kantor atau buat karyawan untuk tidur, istirahat. Iya, iya, iya. Jadi ada tempat di sana. Jadi untuk awal, jadi gajinya uji coba dulu gitu ya? Kita uji coba dulu, kita bikin nanti percobaan misalnya 1 bulan. Itu kan SOP-nya dari kita nanti, Bang. Iya, iya, iya. Ya, kita bikin 1 bulan, setelah itu baru kita standar UMR. Oke. Cuma kesehatannya ya, kita perhatikan makannya. Nanti kan kita di base camp-nya itu nanti, rumah itu kita manfaatkan sebagai base camp. Ini gak ada ini, dia masih kelas 2 SMK. Tapi dia ini. Masih sekolah? Masih, tapi kan online. Oh iya, ya kalau memang minat. Cari kerja. Apa saya panggil orangnya sekarang? Boleh. Sebentar, sambil live ini, sambil lihat. Jadi, tinggalnya di sini, Pak? Iya, di depan sini. Oh, depan sini. Sebentar. Buka kursinya satu. Adik, cari Pak Robi nih. Eh, gimana? Udah tidur? Udah tidur. Tapi enggak. Lagi gerak badan. Oh. Kami sekutun royong. Mana ya alam itu? Maksudnya disuruh anaknya, Pak. Panggil dulu lah. Kita anu dulu kan, biar tahu, Pak. Ah. Ah. Tuh. Itu tuh. Tempi. Oh. Tempi. Ini belinya di mana? Online? Nah. Salah beli anunya printernya. Libur 3 hari, Mas Adi. Saya. Iya kan? Tanggal merah Jumat kemarin. Hari terjepit. Dari jam berapa? Baru. Saya berangkat dari rumah jam 7:30. Nyasar dulu tadi ya. Karena lewatnya lewat tol. Apa juga nyasar itu kemarin. Ular itu nyasar mutar berapa kali. Karena baru coba kan. Tapi cepat. Harusnya keluar di Tambun tuh. Bekasi Barat kan. Iya. Ah. Jangan Cibitung ya, Bang. Jangan. Sejauh Pak. Nah, ini anaknya nih. Siapa namanya? Ferdi. Ferdi. Nih, Pak Robi ya. Udah tahu. Nah. Ini masih sekolah kelas 2 SMK ya? Kelas 3. Eh, kelas 3. Kita kelas 3. Cita-citanya masuk tentara atau polisi. Nah, tapi saya bilang gini. Coba itu ada ketir lebih nyari untuk jaga-jaga kelas tau. Ya kan, sambil belajar online kan? Dari pengalaman. Nah, kayak gimana mekanismenya tuh, Barbie, untuk awal-awal dulu? Ini jadi, saya dapat kontrak nih. Sama perumahan klaster di daerah Jombang Bintaro, jauh dari sini, jauh daerah BSD sana. Jadi klaster itu perumahan, tapi dia perumahan mewah, hanya beberapa rumah, nggak lebih dari 20 rumah. Nah, dia butuh minta ke kita, minta pengamanan, iya, satpamnya di sana. Karena sekarang ini dari awal dia buka sampai sekarang belum ada, Bang. Belum ada ya? Belum. Oh,
Bahkan nanti kedepannya dia minta kita juga kelola lingkungan. Kan perumah itu harus ditarik biaya IPL namanya. IPL, ya. Biar kebersihan. Nanti kalau udah ada satpam, IPL-nya bisa berjalan. Kalian juga bisa digunakan untuk nagih IPL masing-masing rumah. Nah, terus sebelah rumah lagi, ya. Kan? Jadi butuhnya dua orang. Sip-sipan. Coba nanti cari temennya. Yang kedua, kalian bisa tinggal di sana. Ada satu rumah khusus. Saya dikasih satu rumah di sana. Klaster, rumah tunggal. Rumah mewah. Rumah itu tadinya bekas kantor pemasarannya. Kamar mandi lengkap dengan kasur. Lengkap udah. Alat masaknya lengkap. Jadi kalian berdua sama teman di situ istirahat. Ada contohnya kan? Ada. Nanti kita masuk rumahnya. Dan saya juga seminggu bisa 2-3 kali ke sana. Iya. Karena di sana juga saya buka kantor cabang di Sumatera. Enggak mungkin kalian ditinggal gitu aja. Jadi kayak inilah kalian jadi kayak punya rumah sendiri di sana, terus sip-sipan jaga pos depan, jadi keluar masuk penghuni, gerbangnya tutup lagi. Kalau malam iya, kontrol lingkungan ya kan? Jadi kalau sudah masuk di situ itu udah kayak udah keluarga komunitas peta sudah itu. Kalau yang namanya perumahan klaster yang perlu dijaga itu hanya pintu utama keluar masuk. Karena gerbang itu harus tertutup terus. Seperti ada yang mau masuk, buka, tutup lagi. Iya. Yang kedua mungkin juga kalian nanti yang akan ketemu dengan kan namanya daerah. Begitu juga pasti ada ormas-ormas bang, minta sumbangan atau apa, nanti kita atur, malah nanti kita banyak teman dari ormas-ormas kan. Kita kalau sekarang kan mereka datang nggak ada yang nerima, nggak ada yang apa, langsung nyelonong aja. Kadang-kadang katanya sampai nungguin di pintu dalam itu sampai pagi, karena belum ada manajemennya. Kalau ada manajemennya kalian bisa bawa ke kantor, ke tempat kita ya. Udah pasti kita harus ada koordinasi sama. Iya. Dan dianggap mereka saudara juga ya. Iya dong. Jadi tambah kuat kita persatuan. Karena dengan kita ada ormas-ormas saling koordinasi, perumahan itu makin aman. Kerjanya enak. Karena kita punya tempat. Jadi kalian di sana nyaman. Ya, jadi ini kan dites dulu nih, dicoba berapa lama uji. Nanti kita gini, Bang. Kita bawa mereka ke sana untuk lihat dulu survei. Ini loh perumahannya, ini tempat kita ya tinggalnya. Cara kerjanya begini, nanti bawa ke lokasi. Rumahnya dikit. Cuma banyak, kalau ini banyak. Hanya sekitar 17 rumah. Pintunya cuma satu. Rukonya di depan baru dibangun, nah itu perlu dijaga juga. Karena ada pembangunan ruko. Di dekat pos satpam bagian depan itu ada pembangunan ruko, itu kan ada keamanannya. Dan kita nggak perlu pakai seragam khusus, kan yang pakai baju-baju, baju taktikal aja. Baju taktikal kita siapkan. Jadi bukan kayak security yang ini, yang apa, kayak jaga-jaga bank. Enggak, kita pakai baju taktikal, kayak baju, jadi kita siapkan. Kalian kayak kru gitu. Jadi kayak anu lah di situ. Apa pengamanan VIP aja. Iya. Dan dengan kalian begitu. Baretnya pakai baret enggak? Hah? Enggak usah. Pakai baret boleh. Baret eh dapat iya kan? Enggak apa. Iya kan, korai tapi orang bari korai tapi. Harusnya diminta itu dari kemarin, Bang. Dari 2 hari yang lalu. Iya, Bang. Cuma karena saya belum siap personalnya, jadi saya kemarin nyuruh anak-anak masih bersihkan rumah itu. Jadi kamu nanti tinggal di rumah itu, anak rumah sendiri, awas. Tapi gantian satu orang. Masalah hujan lah, udah ketahuan kan, jadi itu. Ada wifi, ada wifi. Ada wifi-nya. Suka bolak-balik ke sekolah itu, ngapain gitu. Per hari, tiap hari. Ya, kadang ngedadak sih. Kalau ngedadak kan kalian bisa koordinasi. Dengan temanmu, sama juga. Nanti kita atur bang, jadi mungkin makanya nanti kita atur berapa orang ya kan,
4 orang, tapi waktunya sip-sipannya berapa hari per berapa hari. Kita atur gajinya aja akhirnya. Gaji freelance atau ya kan? Bulanan? Bulanan, harus bulanan. Gitu. Tapi nanti kita diskusi lah, kalian kan masih sekolah soalnya. Tapi dari malam kerja jalan, masih rumah aja kan. Apa kita bayarnya per shift atau apa gitu. Bisa juga. Enak pengalaman. Kalian dapat surat tugasnya, kontraknya dari Trimatra, perusahaan Bapak. Dari Trimatra. Kalian bisa, kami bisa bertanggung jawab juga dengan kegiatan di sana. Masalah kesehatannya, keamanan kalian juga pasti dijaga juga dari kami. Dijaga penuh, dipantau penuh. Kontrol dari perusahaan pasti ada setiap hari. Ada manajer operasional kita yang muter dia. Ini juga siapa nih? Ya, Dery juga nanti ditempatkan juga. Dery, ya kan? Rumah itu nanti jadi tempat kalian tuh, jadi base camp kita. Dan gak jauh dari pos depan itu tempat kalian mantau. Namanya cluster cuma kecil. Mantau hanya bentuk L. Kamu putih kalau di sana itu. Cuma penghuninya kan mobilnya mewah. Ada juga yang penghuninya nggak nempatin bang, tapi naruh mobil, ya kan, naruh. Jadi dia nggak nempatin, jadi luar kota. Jadi sana mobilnya yang ketaruh di situ. Pokoknya kalau dia masuk ke hormat aja. Siapa? Nah, siapa tahu mantap anak ini ya kan? Iya. Kok tahu ada rezeki-rezeki kita nggak ngerti. Selama siapa pak? Panggil sama bapak. Jangan pak, jangan putus bapak. Selama siapa pak? Loh nanti Pak Bas juga kontrol seminggu. Ya, nanti kan sekali di sekali jalan-jalan. Ya. Kita briefing, ya bang? Berarti makan dia masak sendiri aja gitu? Kita siapkan nanti indomie, beras, telur. Jadi dia masak sendiri? Masak sendiri nanti mau. Iya kan? Ya, bajajanan banyak di sini. Jadi kalau pambes datang, ya kapten lebih datang, ya siap-siap. Buat diskrimnya dulu, buat kopi dulu. Itu Pak, kan? Kopi, ya siap-siap. Iya kan? Jangan habisin diskrimnya satu hari satu dulu, kamu makan, wah. Cari teman satu lagi, jadi kan nggak ada partner, nggak sepi kan? Tapi kalau pasti sepi lah, satu jaga satu di rumah. Ya. Ini naik ini terah, jadi satu-satu itu. Kan dekat, bisa nongkrong bareng di pos. Oh gitu. Iya kan? Kalau malam dekat. Kecuali perumahan begini, luas. Luas. Kalau itu kan kamu di dalam aja situ mutar. Ada TV-nya nggak itu? Lengkap. Oh iya lengkap TV. Wifi ada. Yang penting nyatanya ada game-nya enggak? Wah. Oh, kita. Ya. Ibaratnya mulai bukan rumah kosong, rumah udah lengkap sama tempat tidur. Ya nempatin semua itu. Hah? Udah ditempatin semua orang. Itu. Masih ada berapa rumah yang masih kosong? Itu rumahnya Pak Rudi tinggal di situ. Enggak kan kantor. Karena enggak ada tinggal di situ. Pak Rudi kan rumahnya dia. Depok. Kalau setuju kan kalian. Wifi lancar di sana. Lancar dong. Dia kan anu belajar online nih. Lancar. Termasuk di pos. Iya. Ada wifi-nya juga. Oh, ada satu namanya perumahan cluster itu wifi-nya. Apa tuh ya? Kencang. Wifi CCTV. Kan CCTV-nya nanti lihatnya di handphone. Cuma kayak gini, aman. Ya, koneknya di handphone kali ya nanti. Udah punya handphone belum? Ada. Oh, ada. Apa? Jadul apa udah ada Android? Xiaomi. Kasih mantap lah. Ya, ya berdoa siapa tahu rezekinya Pak Robi datang kan dikasih yang kakaknya Xiaomi lah. Barang Pak Robi lanjut perusahaannya. Jadi teknisnya, kalau oke, kabarin. Iya. Bos. Saya jemput, kita ke lokasi ke sana. Atau sekalian kita sama karena jarak rapat di sini meeting sama apa ada masalah itu? Jauh bang. Atau mau meeting di sana boleh. Kalau kita aja ke sana. Kan di sana juga base camp. Di sana aja ya. Mau pasang peta juga boleh. Iya kan? Ya.
Gitu. Kan aja hari apa kira-kira lah. Senin, Selasa, Rabu aja, Bang. Rabu. Iya, Rabu. Biar saya berangkat sama dia ke sana kan? Iya. Abang berangkat ke sana, kita ketemu di tengah-tengah. Di mana? Daripada saya ke sini. Abang ke sana. Langsung aja ke arah sasaran. Iya, langsung ke arah sasaran boleh. Iya kan? Boleh pakai skill ini kan, Sherlock juga Sherlock. Bisa. Langsung aja. Ya kan? Saya tunggu di sana. Oh. Ya. Temennya tinggal di sini juga. Temennya daerah sana, Tambun. Tambun. Oh iya. Tapi dia mau juga. Belum sih, dia belum numpang jadi. Emang harap paketan. Entah apa apa. Ada di Hmm. Yang penting satu udah positif nih. Tandem kan udah sama Dery dulu kalau belum ya. Ya bisa, ya Der. Kamu daripada ikut kayak gini Der, di mana baru juga di situ nempel juga. Kecuali ada pengolahan khusus ya kan. Asisten nggak bisa jauh dari komandan. Wah repot. Tapi belum pernah pengalaman lapangan, pernah apa dulu? Harus ada pengalaman lapangan. Haruslah. Iya kan? Harus pengalaman lapangan. Baru naik jadi? Baru naik lagi, staff. Ya, sekarang masih supporting staff namanya. Masih bisa ditempatkan. Jadi ini uji coba dulu atau gimana? Iya. Biar dia tahu. Ya, pokoknya sana dulu deh. Cek dulu ya. Siap, pokoknya. Melihat situasi. Di Bang Dery belum sana, bro. Udah dia. Udah duluan. Dia yang bersih-bersih malah rumah. Ya, itu mah enak. Udah bersih, nanti kita bersih-bersih. Mumpung ini tempatnya enak. Kalau pakai baju kita aja. Mana barangnya warna kan ini? Bajunya baju kremat kalau ada. Mana? Hah? Ada. Apa warna krem? Anunya? Krem mana? Tactical. Enggak, maksudnya di carikan. Nanti kita carikan aja yang sesuai ukurannya. Yang enggak lah. Tactical sama celana apa namanya? Celana gini. Ada gitu. Celana gini atasnya warna apa? Warnanya kalau bisa hitam aja, Bang. Pepe. Kalau enggak krem ya, krem ya. Krem aja. Krem aja krem. Krem. Baret hitam. Iya, ya gitu. Coba tes baretnya. Mau baret merah apa hitam? Hitam. Hitam, Bang. Hitam. Ya kan? Kalau ada duit kan ya, saya habisan duit. Apa? Kamu kan cuma minta duit. Tadi saya beli nimbun pasir. 300.000 rupanya pas saya lagi dompet saya benar-benar kosong. Jadi bunda tadi udah jauh ke sana? Nggak apa-apa. Jadi Pak Robi itu udah anggap orang tua ya, bukan orang lain lagi. Kamu kan tak belajar nih, coba buka dulu. Jadi di sana. Kamu udah pasukan di sana. Jadi mau ini. Jadi kasih contoh Pak Robi lewat langsung. Allah. Selesai Bapak, panggil Bapak ya. Ah. Biar apa-apa, udah mantap itu. Selamat siang, Om. Ya, Om. Bapak, dia terbiasa anunya. Jadi kalau dia dari remaja ini kita lagi, di mana kita buatkan? Udah terbentuk anunya, apa? Etikanya. Kecilan itu. Kami harus cukup kamu ini. Ya kan? Rambutnya kepanjangan. Iya, rambutnya. Pendek kecil. Iya, rambutnya. Tebal. Iya, rambutnya. Tebal. Tapi potong rambut. Langsung. Selamat siang, Bapak. Iya kan? Bagus. Nah, yang itu aja. Bajunya coklat, krem, tanah krem. Sepatu taktikal. Kemarin nyari siapa? Ya, nanti kita belikan. Ada kan sih jualnya? Ukuran nanti abang aja cari kita bayarin. Paling itu batas. Nggak ada kayaknya. Pas emang. Tapi kamu, yang itu kayak gitu tuh. Kalau kamu udah pakai, jadi kamu siap jatuh dulu jangan lah. Ibu pak lagi terus. Itu jadi tuh, arahnya ke situ tuh lihat tuh. Jadi kamu tandem dulu berdua gitu loh, ya kan?
Nah, biar kelihatan juga kamu masuk video. Atau kalau rambu masih kelamaan Selasa aja, Bang? Besok pun jadi, kita bawa dia ini besok. Kalau besok padat saya? Oh, padat. Ya, nomor 8 ya? Bagaimana dilengkapi kayak mau pakai pakai dulu di dalam. Coba dulu. Coba. Sama kamar mandi. Ya udah, Pak. Jadi Pak Roy sekarang udah punya pasukan. Pasukan. Siap. Jadi kita PS dari enggak panggil komandan-komandan enggak biasa. Ya. Siapa, Pak? Iya, siapa, Pak? Kalau dandan-dandan-dandan-dandan jinan itu biar kalau tentara yang pakai sama polisi. Ya. Siapa, Pak? Nah, kalau komandan itu ya biar kalau tentara sama polisi lah. Militer. Nah, kalau kita ya bapak siapa, Pak? Nah, itu kita populerkan di negeri ini. Ya. Jadi karena dia lebih dari anak ke bapak gitu loh. Betul. Kolondan, pembina, bina. Nah, itu biar tentara sama polisi lah itu. Kamu ada celana nggak? Ada. Ada dong. Jadi biar tandem dulu. Iya, saya tempatin dulu. Iya kan? Iya. Lepas lagi sibuk, taruh dari sana. Daripada nggak ada kerjaan mau. Di situ kamu belajar apa. Gitu. Terbentuk kan itu. Ya kamu kasih contoh tuh. Kemarin ada anak-anak dari sana, tapi saya belum saya ini. Saya pengennya ada anak-anak kita dulu. Ya, kita dulu kan anak-anak kita dulu, biar mereka punya pengalaman, penghasilan kan. Oh. Karena rencana ini saya mau bina dia. Kalau saya buka itu, wah berebut orang-orang ke sana. Cuma kan kita kekeluargaan. Jadi kalau kita buka umumnya, kita ngerti juga siapa kan. Nanti dari dua orang, tambah lagi nanti. Nah. Pas kan? Pas. Bisa ya. Aja Mas Fatih, selalu muka kuda. Jadi itu langsung dibawa pulang aja. Ya. Nah, pas dah. Kamu gak ada sepatu kan? Sepatu kita aja dulu. Oh, dia juga kan jadi bisa belajar nanti buat masuk militer kan? Iya, nanti kan rencana ini mau kita bawa program di sini anak remaja ini latihan fisik, akademi, psikologi, tes. Iya. Siapa tahu dia lulus TNI Polri. Nah, di sini lah rumah awal dia belajar. Udah gak ada masuk tentara, masuk polisi kan? Betul. Jadi mulai dibentuk sikap-sikapmu itu. Coba kalau bisa di sana itu kamu bawa barbel. Jadi aduh, isi sekalimu. Nanti gua pula olahraga. Bapak taruh juga olahraga. Sampai olahraga. Udah mantap. Waktunya ada kegiatan sekolah pulang. Iya. Kalau pulang kan kita bisa koordinasi, kita ganti orang. Tekel dulu. Kan ada apa? Dari kan ada dia, orang dia. Standby terus. Bisa bapak orang taruh dulu sementara, kalian pulang dulu. Kalau jarak jangan dipikirin. Nanti kalau jadi tentara tempatnya di Papua. Kalau jadi tentara jadi polisi. Baru sampai Ciputat aja. Gak jauh. Jangan dikit-dikit telepon bapakmu, Pak. Paling tidak dengan remaja kau nih, langka loh. Orang remaja lagi sekolah itu jadi duit. Apalagi dibentuk postur, sikap yang mantap. Kalau bapak nggak buka lowongan, tapi bapak nyari orang. Nyari orang. Nyari. Kita datangi. Gitu. Ya, atau mau pilot? Penerbang loh. Berat. Atau mau jadi pilot? Ya, satu nanti aja jadi penerbang loh. Oh iyalah. Jadi kamu itu sambil ada pembinaan, jadi bukan hanya ini. Penerbangan juga ada STPI namanya, sekolah tinggi penerbangan. Tapi kakinya harus diukur ya, betul dia pas ya. Dia mau ngerokok, Pak. Ya nanti setelah jadi penerbang rokok. Apa setelah terima gaji atau lulus SMK, SMK baru boleh merokok? Kan tadi malam kan kita buat merokok rumah nih. Iya. Kok merokok? Saya nggak bisa. Kamu udah terima gaji nanti, udah boleh. Ditakut-takuti lagi, berarti bagus lah. Boleh kalau nabung, kalau dapat duit ya. Enggak ngerokok kan? Enggak. Bagus. Wah, ini plus pelas-pelas ya. Penikmat. Iya. Penikmat.
Nanti kau juga ikut latihan ya di tempat di peta. Nanti kan rencana kalau udah mantap di sini kita mau pelatihan dengan tiga orang awal kan. Pembentukan sikap, PBB, hormat, ya. Disiplin. Enggak ada kelemer-kelemer. Contoh nih, misalnya kau ngamal Pak Robi, kalau lagi kutung orang, kamu tuh hanya melihat kalau bisa bawa pulpen catat. Jangan ikut ngomong. Nah, itu biar karena apa? Di bawah menjaga di bawah seorang bapak itu. Kalau bapak mau ketemu ini, jangan kamu ikut ini baru ngomong. Kalau bisa ada buku saku, ambil pulpen, catat tuh bapak tadi ngomong apa agendanya. Kamu jangan ikut larut di dalam. Ya kan? Aspri kan? Aspri. Jadi bapak itu ibunya semakin naik, orang semakin mengalami itu. Gitu. Kalau ketemu sama saya mungkin enggak terlalu, tapi kalau udah ketemu orang lain kan harus dijaga itu. Walaupun bapaknya asli. Nah. Begitu. Aduh ya, kalau kita mau oh, bapak saya ibunya semakin naik, orang semakin banyak menghargai, orang semakin banyak nanti perusahaan dan kerjasama. Yeah. Itu seperti itu. Nanti enggak cuma sebatas di sana aja, nanti bisa rolling bapak tarik ke kantor bapak di Jakarta, di perusahaan. Nah, kita rolling. Jadi kalian lulus SMK bisa kerja dulu. Oh, dia kan bubuk nih. Kan kita kan punya target ke depan buat kayak motor listrik sendiri. Iya. Kan dia kan bubuk. Betul. Nah, ambilin aja. Enggak tahu nih ke depan ada bidang usaha lain. Oh, kalian apa? Udah karena udah gabung duluan nih kita. Tahu paham. Nah, di situ terus bisa jadi nanti jadi staff, jadi manajer. Bukan kalau ada usaha lain lagi, kalian di tempatnya jadi pimpinan-pimpinan di sana karena udah hafal, udah apa, punya pengalaman di lapangan. Nah, kepercayaan, kejujuran, kejujuran. Intinya gini, siapa Irfan ya? Ada jutaan nama di kepala ini di kerajaan. Udah lihat dia langsung, kenapa pas masuk ke sini, ya wajahnya langsung kelihatan. Jadi gini, Verdi. Kerja itu adalah yang pertama kejujuran ya, terus kalau ada apa-apa ngomong Pak kayak saya begini ya jangan kabur jangan ngomong nah, ya kan ya, komunikasi komunikasi ya jangan ragu Bapak saya ada masalah begini Bapak nggak boleh nggak begini jangan takut ada unek-unek sampaikan jadi kami itu sama dengan ya. Kalau di rumah bapakmu ini Pak Andi, di sana ya bapakmu Pak Rudi saya kalau dari sana, gitu. Berbeda. Oh ada tamunya bapak nih, ya kan? Hormati tamunya, selamat datang bapak mau ketemu siapa? Pak Rudi, oh bapak Rudi ya. Ya kan ada tamu lihat dulu kanan kiri, jangan ikut nimbul di situ. Ya kan apalagi ini turun kau datang di situ kau udah bisa merokok kamu juga ikut merokok di situ itu jatuh bawa bapakmu di depan orang lain boleh termasuk kamu juga dari ya jangan karena bapak merokok di sini kamu juga di sini sambil layar gitu jatuh bawa bapakmu di depan orang tuh kalau bisa kau bisa tahan rokok dulu kalau mau merokok izin keluar bapak saya ya, izin keluar jangan ikut-ikutan mungkin temannya Pak Rudi merokok, Pak Rudi merokok, kamu juga datang sih begini-begini. Nanti bingung ya mana bosnya ini. Nah, ini harus ini. Ya betul. Kalau bisa kau tahan dulu, kau tahan dulu. Nanti kalau udah pahit rasanya, bapak saya izin keluar dulu bapak. Kamu tentukan itu, ya harus. Biar kamu dihargai oleh orang yang lihat kamu juga mantap juga ini diri ini mantap juga ini Pak Rudi ini kayaknya bisa nggak ini diri ini wah aku saya lihat sikapnya ini mantap ini dari situ ya nanti begitu ya pokoknya jangan terlalu takut jangan terlalu khawatir jangan terlalu kaku ya anggaplah yang saya hadapi ini bapak saya ada apa-apa ya kan. Dan kita nanti kerja itu kekeluargaan. Kekeluargaan. Nah, bapak sama anak. Bukan pimpinan sama atas. Kalau bapak sama anak itu, jadi bapak ngerti apa kekurangan anaknya. Anak juga ngerti apa yang harus disiapkan buat bapaknya. Nah, itu. Nah, kekeluargaan semua. Komunikasi, jujur. Yang paling penting, semangatnya.
jangan cepat bosan dengan keadaan. Gimana cara nggak jenuh? Kita harus punya inisiatif. Inisiatif itu bisa kita ciptakan. Jenuh apa? Bosan jalan keliling, sambil keliling lari-lari ya. Keliling. Walaupun waktu luang, daripada jenuh, mendingan saya kontrol. Jangan ya. Biar sehat badanmu. Jangan dalam ruang AC terus juga main TikTok. Sama lingkungan juga harus berteman. Jangan kita coba sombong. Misalnya saya mau lewat, kamu lagi jaga misalnya. Kamu lagi duduk nih, saya naik mobil. Nah, kamu pintu kututup nih. Ya. Apa yang kamu lakukan? Kita apa? Siapa? Berdiri dulu. Berdiri. Terus hormat. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Jangan Pak, Bapak. Panggil rumah Bapak. Kamu masih anak-anak. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak. Oke, okay. Buka. Ya kan? Itu sip, udah mantap tuh. Sip, nanti masalah yang kekuatan gini-gini nanti saya hormat dulu, Pak. Sekarang, Bapak. Ya. Siap. Sama cara nanya, nanti SOP-nya aja. Selamat malam, Bapak. Siap. Mau ke kediaman nomor berapa, Pak? Kecuali yang datang itu yang umur 11 tahun, 12 tahun panggil. Dek, mau kemana, Dek? Ya, ibu ya, yang umur 11 tahun. Tapi kalau udah di atas umurmu, panggil semua bapak. Yang nggak ada om-om, nggak ada. Ya, emangnya kamu kemenangkannya, Pak? Nggak ada. Lebih bapak anak. Ya, kamu juga, Der. Ya? Pagi bapak, gitu, Der. Malam bapak, selamat pagi bapak. Nah, kalau ketemu kamu gitu. Ya? Jangan lupa umur, jangan lupa umur. Malu. Ya, tadi bilang, pergi, gantilah itu, Pak. Kurang mantap. Baru. Nah, makanya latihan yang barbel, nah. Baru. Mau nyari sisa-sisanya. Iya kan? Mau nyari lah. Biar bapak mau ngepuh mikirin kamu di sini. Tapi orang-orang memparanya. Ada motor, ya? Ada. Dia ada motor sendiri? Atau motormu? Minta sendiri. Ayo bagus. Mulai. Semangat lah. Di sana bawa motormu. Selasa. Hah? Oh, tapi belum ada SIM dia. Apa? Belum ada SIM. Belum ada SIM? Umum masih. Kita surat keterangan aja dulu. Bisa. 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 Iya. Jadi, apa namanya Selasa pagi. Sama. Iya, saya Rabu tanggal Kamis itu baru ngambil KTP. Jadi. Jadi? Iya. Ya sudah, KTP-nya mana sih Bapak bikin di sini? Gratis. Enggak usah datang. Terus gimana? Ya Selasa saya bawa ke sana. Karena tiba di sini atau langsung tinggal sana? Nah, nanti kita bicara di sana. Apa mau tinggal di sana langsung lebih bagus. Iya. Saya setuju banget. Tapi nanti mau balik lagi, Bang. Habis ambil KTP aja. Tunggu KTP aja ya, Pak. Ya, selesai ada KTP, kita kesana lagi. Teknisnya gimana? Apa mau jemput mau apa? Ayo. Ya kan, gak usah bawa motor dulu lah. Ya, dia mau pulang bisa diantar. Mobil. Kan, nanti kesana juga. Kita dari perusahaan, kalian mau pulang, saya tinggal suruh orang antar. Gampang. Duduk manis aja. Seperti botak dulu. Lihat dulu suasana sana, ya kan? Ini rumahnya. Kita lihat rumah.